Hai, teman sini. Kali ini kita tanya jawab seputar Bank BCA terkait biaya bulanan internet banking klik BCA. Jika saya menggunakan internet banking klik BCA, apakah setiap bulannya ada potongan biaya admin di rekening? Nasabah tidak perlu khawatir terkait adanya biaya admin bulanan saat menggunakan internet banking klik BCA karena gratis. Untuk bisa mengakses layanan ini, nasabah hanya membutuhkan koneksi internet baik melalui data seluler ataupun jaringan WiFi ya. Jadi ini bisa diakses secara bebas, tidak diwajibkan hanya menggunakan data seluler ya, tapi bisa menggunakan jaringan WiFi. Dan klik BCA ini bisa diakses menggunakan web browser di perangkat komputer atau laptop, termasuk di smartphone ya, atau menggunakan aplikasi BCA Mobile. BCA Mobile yang bisa diinstal gratis juga pada perangkat dengan sistem operasi Android maupun iOS. Bagaimana cara registrasi di internet banking klik BCA? Registrasi bisa di mesin ATM BCA atau dibantu customer service di kantor cabang Bank BCA. Bagi yang ingin cek video bagaimana cara registrasi di mesin ATM, bisa lihat video yang sudah pernah saya upload sebelumnya. Linknya ada di description. Silahkan cek di sana. Tapi saya informasikan kalau registrasi melalui mesin ATM, itu fitur yang aktif hanyalah fitur transaksi non-finansial seperti cek saldo dan cek mutasi rekening. Jika ingin mengaktifkan transaksi finansial untuk transfer saldo, juga pembayaran dan pembelian, itu harus diaktifkan di kantor cabang Bank BCA ya, nanti dibantu oleh customer service. Jadi saya sarankan jika ingin registrasi, baiknya langsung di kantor cabang Bank BCA, nanti dibantu customer service langsung aktivasi transaksi finansial dan mendapatkan sebuah alat transaksi yang namanya KBCA ya. Ini digunakan transaksi di layanan internet banking klik BCA. Oke, sekian dulu video pendek terkait biaya bulanan internet banking klik BCA. Tidak ada ya, ini gratis, layanan ini gratis. Nasabah hanya dikenakan biaya bulanan terkait rekening yang digunakan dan kartu debit yang dipilih oleh nasabah. Oke, sekian dulu. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.